Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan AG, anak berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan berat terencana yang dilakukan Mario Dandi Satrio. Permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat yang berlaku. Wakil Ketua LPSK Ahmadi dalam keterangannya pada Selasa 14 Maret 2023 menyampaikan, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret memutuskan menolak permohonan tersebut. AG tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Syarat yang dimaksud adalah adanya keterangan yang penting serta rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi atau korban. LPSK juga mengenai permohonan yang Mbak sampaikan tadi, itu LPSK kan saat ini sudah melakukan penelaahan secara mendalam terhadap permohonan tersebut, dan berdasarkan penelaahan LPSK tidak memenuhi syarat pemberian perlindungan yang diatur di dalam Undang-Undang 31/2014. Terkait penyidikan kasus ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya kini menambah pemeriksaan pada 4 saksi. Saksi itu akan dimintai keterangan untuk menguatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario alias MDS, Sen, dan AG di kompleks perumahan kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023.